Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Jeffrey Edukasi. Pada hari ini saya kembali akan membahas soal-soal untuk persiapan Olimpiade Sains Nasional bidang geografi. Diharapkan dengan adanya latihan soal ini dapat membantu adik-adik nantinya dalam menjawab soal-soal Olimpiade. Mari kita mulai dari nomor satu. Di bawah ini fakta yang tidak tepat ya mengenai lapisan bumi adalah Nah, kajian tentang lapisan bumi ini tidak lepas dari materi litosfer, di mana lapisan bumi itu kan secara garis besarnya ada tiga. Ada litosfer, yang paling atas, ada astenosfer atau mantel bumi, dan ada barisfer atau inti bumi. Litosfer ini adalah yang kita pijak, tempat kita berdiri. Nah, litosfer ini terbagi menjadi dua, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Itu ya. Jadi litosfer itu ada dua, kerak benua dan kerak samudra. Nah, kerak benua ini tersusun oleh batuan granitis, sedangkan samudra adalah basaltis. Untuk memudahkan adik-adik mengingat kerak samudra itu disusun oleh apa, bikin aja rumusnya sabar. Sabar itu ya. Parti sabar, samudra basaltik. Jadi, batuan penyusun kerak samudra adalah batuan basal. Nah, kerak benua, kerak samudra kerak benua itu memiliki ketebalan yang lebih tebal dibandingkan kerak samudra. Kalau dari segi densitas, kerak samudra itu lebih berat atau lebih besar densitasnya dibandingkan kerak benua. Nah, itu beberapa gambaran tentang kerak benua dan samudra. Uh, kerak benua ini juga dikenal dengan lapisan sial ya atau sisilium aluminium. Sedangkan kerak samudra ini sima, sisilium magnesium. Nah terus lapisan di bawahnya apa? Ada astenosfer atau lebih akrab dengan mantel bumi atau selubung bumi. Nah di sini terdapat yang namanya arus konveksi. Konveksi. Nah arus konveksi inilah yang menyebabkan lempeng di atasnya atau di, lotos, di litosfer itu bergerak. Nah karena adanya arus panas dari astenosfer ini, jadi lempeng-lempeng itu bergerak kan kita juga tahu bahwa lempeng itu memiliki tiga buah gerak kan ada gerak konvergen, ada gerak divergen dan gerak sesar mendatar. Kalau gerak konvergen mungkin dia adalah gerak yang saling bertemu lempengnya. Nah, kayak ini ya. Nah, dua lempeng saling bertemu. Sedangkan kalau divergen terjadi ketika dua lempeng saling berpisah. Nah, gini jadinya. Sedangkan kalau sesar transform, nah gerak lempeng yang berpapasan ini ya. Oke. Nah itu tiga gerak lempeng. Nah kita posisinya masih di lapisan yang nomor dua tadi ya, astenosfer atau mantel bumi. Terus kita turun nih ke bawah yaitu ada lapisan inti bumi atau barisfer. Nah barisfer ya atau inti bumi. Inti bumi itu terbagi lagi menjadi dua, ada inti bumi dalam dan ada inti bumi luar. Apa bedanya? Kalau inti bumi dalam, ya inti bumi dalam itu dia tersusun dari besi dan nikel. Kalau Inti bumi luar tersusun dari cairan atau fluida panas. Oke, dari sedikit penjelasan tadi kita bisa jawab nih. Kerak benua atau sisilium aluminium kaya akan batuan basaltis. Salah ya? Nah, yang ditanyakan penyataannya tidak tepat kan berarti jawabannya A. Kenapa salah? Karena kerak benua itu disusun oleh batuan granitis. Sedangkan yang basaltis ini disusun oleh adalah milik dari kerak samudra. Itu ya pembahasan kita tadi. Jadi pernyataan ini salah. Seharusnya di sini kerak samudra. Terus yang B barisfer adalah istilah lain dari inti bumi, benar banget nih. Terus arus konveksi ditemukan pada astenosfer. Nah ini benar ya. Yang D kerak samudra memiliki densitas yang lebih besar dibandingkan kerak benua. Nah ini baru kita bahas, benar. Inti bumi dalam tersusun atas besi dan nikel, tepat sekali. Jadi yang tidak tepat adalah pernyataan yang A. Kita masuk soal nomor 2. Nah, ini mulai ke vulkanisme ini ya, masih tenaga endogen gitu. Dilihat dari morfologi, nah, morfologi itu apa? Bentuk. Ya. Dilihat dari bentuknya, Indonesia memiliki bentuk gunung yang paling banyak apa gitu nama soalnya. Nah, morfologi gunung api itu kan secara garis besarnya ada tiga ya. Ada strato, ada mart, sama ada perisai. Apa bedanya? Kalau strato dia menyerupai kerucut ya, kayak gini gunung apinya. Terus kalau Mar marfukano gimana letusannya? Kalau mar itu eksplosif, artinya meledak. Letusannya meledak, eksplo. Nah, kalau perisai dan tameng itu memiliki makna yang sama. Jadi ini sama istilah ya, gunungnya. Nah, dia seperti perisai, lebih ke gitu. Dan tipe letusannya itu adalah efusif. Nah, jadi kita melihatnya dari tipe letusannya aja, dari morfologi ini. Nah, kalau Mbak mar tadi dia meledak itu kan eksplosif. Kalau tameng atau perisai dia efusif, lelehan aja gitu kalau erupsi. Sedangkan kalau stratovolcano atau gunung berbentuk kerucut, itu gabungan antara eksplosif dengan efusif. Nah, jadi gunung api di Indonesia itu kebanyakan bentuknya kerucut. Nah, atau stratovolcano atau juga dikenal dengan komposit. Jadi, jawabannya adalah C. Kita masuk soal nomor 3. Di bawah ini merupakan fakta yang tidak tepat. Nah, ini yang tidak tepat lagi nih mengenai beberapa aktivitas vulkanisme adalah Gunung Api Mar terjadi karena eksplosif benar ya baru kita bahas. Perisai karena eksplosif benar sekali. Strato gabungan benar sekali. Letusan erupsi biasanya berupa lelehan. Nah, ini seharusnya eksplosif nih. Letusan eksplosif berupa lelehan benar. Terus Gunung Mauna Loa adalah contoh gunung stratovolcano. Nah, ini kurang tepat ya. Kenapa? Karena Gunung Mauna Loa itu adalah contoh dari gunung perisai atau tameng. Oke, jadi yang tepat tidak tepatnya adalah E. Nah, mungkin seharusnya di sini gunung gunung Kerinci, gunung Merapi gitu yang bentuknya kerucut. Oke, kita masuk soal nomor 4. Jeffrey mengamati sebuah danau terbentuk karena letusan gunung api yang terbentuk dari kaldera. Kemungkinan jenis gempa yang dominan terjadi saat pembentukan danau adalah. Nah, gempa itu secara umum, secara garis besarnya kan ada tiga tuh. Namun sebenarnya bisa lima tuh kita jabarkan. Kayak gempa tumbukan itu gempa karena pengaruh dari benda-benda uh, dari luar angkasa, misalkan meteor yang jatuh ya. Itu kan juga menyebabkan gempa bumi, itu gempa tumbukan namanya. Terus ada juga gempa tektonik. Nah, gempa tektonik ini berarti gempa karena aktivitas tektonik atau lempeng. Nah, biasanya lebih ke sesar sih atau patahan. Nah, terus ada juga gempa vulkanik. Nah, gempa vulkanik ini tentu adalah gempa yang terjadi karena aktivitas gunung api. Nah, seperti ini. Nah, kaldera ini kan gunung api nih. Jadi jawabannya C Terus ada juga gempa runtuhan. Nah, ini biasa terjadi di gua-gua gitu di daerah kapur atau kars. Jadi kan kalau gua-gua itu -gua kan sering runtuh tuh atap-atap guanya, stalaktitnya atau apa gitu. Nah, ini dikenal dengan gempa runtuhan atau juga ada yang bilang gempa terbat. Oke, kita masuk nomor 5 nih. Di bawah ini fakta yang tidak tepat mengenai pembagian tenaga endogenik atau tenaga endogen adalah ingat kata kuncinya bahwa tenaga endogen itu adalah tenaga yang berasal dari dalam permukaan bumi yang biasanya sifat itu membangun dan tenaga endogen itu terbagi menjadi tiga tenaga ya ada tektonisme, ada vulkanisme dan ada seisme gitu ya. Nah di sini yang tidak di, di sini seharusnya ada soalnya yang tepat. Di bawah ini fakta yang tepat mengenai tenaga endogenik adalah Nah, kalau mas wasting ini kan eksogen nih. Berarti yang A salah. Yang B masih salah nih, ada erosi, ada mas wasting. Yang C juga salah, ada mas wasting juga. Ada pelapukan. Nah, ini kan tenaga eksogen, berarti nggak bisa digolongkan ke endogenik. Terus yang D juga sama, ada mas wasting, ada sedimentasi. Jawabannya yang paling tepat adalah tenaga endogen terdiri dari tektonik seperti orogenesa dan epirogenesa, serta vulkanisme dan seismik. Nah, gira orogenesa ini berasosiasi atau membentuk lipatan dan patahan. Sedangkan epirogenesa ini terbagi lagi menjadi dua, ada positif, ada negatif. Kapan dia dikatakan positif ketika daratan seolah-olah turun. Nah, begitu juga dengan negatif kebalikannya. Kalau vulkanisme itu berarti tentang aktivitas gunung api, seismik tentang gempa bumi. Jadi jawabannya E ya. Oke, kita masuk soal nomor 6 tentang batuan. Nah, ini masih soal yang sederhana. Jenis batuan yang pembentukannya akrab dengan suhu dan temperatur. Ingat Ya, bahwa jika pembentukan batunya itu membahas suhu dan temperatur, itu adalah milik si metamorf atau batu malihan. Jawabannya D. Kalau batu igneous dan batu beku itu adalah istilahnya sama. Jadi igneous itu artinya batu beku. Kalau sedimen itu adalah batuan hasil pelapukan, pengangkutan, dan pengendapan. Itu baru terbentuk batuan sedimen. Oke, okay, ini bagian dari batu beku. Jadi jawabannya D ya, di sini yang paling tepat. Nah, ini soal nomor 7 nih. Keadaan di mana darat, daratan seolah turun? Tergolong kejadian apa? Baru kita bahas tadi kan gerak epirogenesa. Karena dua ini positif, darat turun, berarti epirogenesa positif. Oke? Okay? Nah, selanjutnya soal nomor 8 nih. Dalam bentukan patahan atau sesar, bagian yang tinggi dikenal dengan apa? Nah, sesar, patahan, yang tinggi itu dikenal dengan horse Nah, ini ya, yang rendah graben. Kalau dalam uh, lipatan, nah ini lipatan juga ada ditanya, ini ya. Nah, yang tinggi itu namanya adalah antiklinal, yang rendah.